Tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, Kau ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajar Kau ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Oh, terima kasih. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Selamat pagi Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
Sebagaimana kita ketahui, kehidupan kita akhir-akhir ini diwarnai dengan pemberitaan yang semakin hari semakin sukar. Kesulitan ekonomi hampir di segala bidang. Bencana alam terjadi di mana-mana, mulai dari level yang ringan hingga level yang paling berat sekalipun. Dalam keluarga pun ada banyak hal-hal yang membuat tidak harmonis. Bahkan banyak orang mengalami gangguan kejiwaan. Atau mungkin zaman sekarang lebih kita kenal dengan istilah mental health issue. Lebih spesifik lagi, ketika kita berbicara mengenai gangguan kejiwaan, ada yang namanya gangguan kecemasan berlebih. Maka akan ada banyak jenis juga di situ. Ada generalized anxiety disorder, ada PTSD, ada OCD, ada fobia dan lain sebagainya. Maka satu hal yang saya pahami, bahwa kecemasan yang kita alami itu berakar dari yang namanya keyakinan. Sebagai contoh, ketika kita mendengarkan khotbah mengenai pemeliharaan Tuhan, bahwa Ia sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan hal-hal yang tidak kita pikirkan pun Tuhan sediakan. Maka, berapa banyak dari kita yang mengaminkan hal tersebut? Namun, ketika kita pulang ke rumah, kita mendapati bahwa orang tua kita mengeluh sakit yang tidak kunjung sembuh, dan perlu mendapatkan perawatan medis dengan biaya yang cukup mahal. Juga kenyataan bahwa biaya sekolah anak-anak semakin hari semakin mahal dan harus segera dibayar. Masihkah kita yakin akan pemeliharaan Tuhan? Dalam Lukas 12 ayat 29, mari kita sama-sama baca. Lukas 12 ayat 29 dikatakan, "Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." Puji Tuhan. Ketika hari ini kita mendengar ayat firman Tuhan tersebut, apakah kita masih bisa mengatakan amin? Ketika kita tidak lagi yakin akan keyakinan kita kepada Tuhan, maka dari situlah muncul yang namanya kecemasan. Dimulai dari sekedar cemas dari hal-hal yang kecil, tapi lama-kelamaan menjadi kecemasan yang sangat berlebihan. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa kecemasan yang berlebihan itu tidak baik bagi diri kita sendiri, dan hubungan dengan orang-orang lain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu yang namanya bangkitkan keyakinan dalam Yesus. Ya, kita semuanya dari bawah, kita harus membangkitkan keyakinan kita dalam Yesus. Banyak orang ketika ditanya apakah percaya pada Yesus, maka jawabannya adalah, ya saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi lebih lagi, ketika ditanya apakah kamu yakin kalau Yesus sanggup mengadakan mujizat dan memberkati kehidupan kita, maka mungkin akan ada timbul jawaban, oh tunggu dulu. Kalau saya belum alami, maka saya belum bisa benar-benar yakin. Betul atau tidak? Jadi, bagaimana sih untuk saya ini bisa membangkitkan? Bagaimana kita bisa membangkitkan atau mungkin menumbuhkan keyakinan kita dalam Yesus? Ada dua hal yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus lebih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan orang. Mungkin ini terdengar sepele, harus lebih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan orang. Oh, tentu saja, gitu kan? Kita mau sama-sama baca. Dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Lalu bangkitlah amarah Saul yang dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh padanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ketika kita dipercayakan atau diberi tanggung jawab akan sesuatu, maka yang perlu kita ingat adalah kepercayaan dan tanggung jawab itu diberikan oleh Tuhan dan harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kita menganggap kepercayaan yang diberikan untuk kita hanya demi supaya kita terlihat lebih dibandingkan orang lain, maka kita tidak akan ada bedanya dengan Raja Saul ketika itu. Bahkan apa? Timbul yang namanya dengki.
Lebih lanjut kita mau baca salah satu kisah juga dalam Alkitab, dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 1-24. Kita mau baca satu ayat saja. Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 8 dikatakan, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Dalam kisah ini, Rehabeam mengabaikan untuk merendahkan diri dan mengabdi kepada rakyat. Dan apa? Dan dia lebih memilih nasihat dari orang-orang muda yang cenderung lebih jahat dan membebani rakyat. Oleh sebab itu yang perlu disadari, kita harus coba berhenti mendengarkan saran dunia yang hanya untuk apa? Menumbuhkan rasa percaya diri ketimbang percaya kepada Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Ketika kita bisa menjadi orang yang percaya diri, apakah hal itu juga bisa membuat kita percaya diri dan kita percaya dalam Tuhan? Dunia akan lebih memaparkan kelemahan kita. Tapi firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Bukan serta-merta ketika kita membaca ayat ini kita senang untuk terlihat lemah. Tapi melalui ayat firman Tuhan ini kita dilatih untuk menyadari kelemahan kita, mengatasi dan bangkit dari kelemahan kita dengan apa? Dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa ada kuasa ketika kita membaca dan mempercayai firman Tuhan. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk kita terus membaca firman Tuhan, lebih giat lagi membaca firman Tuhan. Dan lebih lagi kita harus mempercayai firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 9-11 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Keyakinan kita terhadap Yesus dapat bertumbuh seiring dengan perjalanan hidup yang diperlengkapi oleh firman Tuhan. Ya? Dalam Mazmur 119 ayat 50 pun dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila, ya, perhatikan ini, hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam diri kita. Setelah kita menyadari dua hal di atas, ketika kita menyadari bahwa, oh ya, saya harus lebih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan orang, daripada menyenangkan manusia, daripada menyenangkan dunia, kemudian saya sudah menyadari bahwa ada kuasa ketika saya membaca dan mempercayai firman Tuhan. Maka langkah berikutnya yang harus kita sadari juga, bahwa kita harus diperlengkapi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari berikan waktu kita selama 10 hari dalam doa puasa 10 hari. Berikan waktu kita secara khusus. Untuk apa? Untuk kita berdoa, untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Lebih lagi, kita memohon Roh Kudus untuk terus memenuhi kehidupan kita, terus memimpin langkah kehidupan kita. Lalu, karena timbul pertanyaan, apakah dengan doa puasa, maka kecemasan saya hilang begitu saja? Saya rasa bukan itu yang perlu kita kejar ketika kita mengikuti doa puasa 10 hari. Tapi yang perlu kita kejar adalah berserah akan kehendak Tuhan. Kecemasan tidak begitu saja hilang dalam kehidupan kita ketika kita melakukan kedua hal di atas, atau mungkin lebih lagi kita ikut terlibat dalam doa puasa 10 hari. Tapi Tuhan ingin kita berserah penuh kepada Tuhan.
maka meskipun dalam kecemasan pun Tuhan akan terus ada di samping kita. Roh Kudus terus memimpin langkah kehidupan kita. Itulah yang akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terus kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memperlengkapi kami lebih lagi dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, firman-Mu. Apapun yang menjadi kecemasan kami, apapun yang kami khawatirkan akhir-akhir ini, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang beracara lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang hari dalam tangan kasih-Mu, kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku.